Apa itu denggi? Ia merupakan sejenis penyakit yang disebabkan oleh jangkitan virus denggi yang disebabkan oleh nyamuk Aedes betina. Cara penyebaran, ia melalui gigitan nyamuk Aedes. Terdapat dua jenis denggi yang paling bahaya, iaitu demam denggi klasikal, demam denggi berdarah. Berikut merupakan simptom demam denggi: demam berterusan dan suhu badan setinggi 40 darjah Celsius hingga 41 darjah Celsius. Pendarahan kulit merupakan fenomena lazim, seperti pendarahan pada badan, kulit dan mulut, loya, mual dan muntah-muntah, bintik-bintik merah pada kulit. Cara mencegah denggi: elakkan membuat lawatan ke tempat yang berisiko tinggi. Musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk. Tidak peduli maut menanti. Rindu mama. Kenapalah Doreen tidur di luar ni? Sian. Sayang. Kalau sayang mati, jaga anak-anak. Jangan cakap begitu. Tidak boleh cakap begitu, Nang. Jaga Doreen, Nang. Doreen satu-satunya anak perempuan kita. Doreen, saya tahu masalah itu selalu mengganggu pikiran kamu, kan? Sudahlah, jangan lagi banyak pikir. Kita bersabar saja.
kalau kita tidak buat salah, kebenaran akan terbukti juga. Percayalah. Sudahlah. Bila tidur. Jangan lagi banyak pikir. Bapak pun pergi tidur, ah? Iya, iya. Dore masuk dulu. Mami. Ya, Kak. Mami tahu kalau Leo gagal ujian. Betul kayak ini. Ya. Panggil adik. Leo. Leo, Mami panggil. Kenapa lagi ini, Mi? Leo. Betul apa yang Kakak kamu cakap nih? Kamu gagal ujian? Ya, Mi. Ini baru ujian. Belum pemeriksaan akhir nanti. Macam mana? Apa yang kamu mau jadi nanti kalau sudah besar nih, Leo? Kamu langsung tidak pikir kamu punya masa depan. Beginilah, Mi. Lepas ini, saya akan kurangkan masa bermain saya. Dan saya akan belajar sungguh-sungguh lepas ini. Kamu janji, Leo? Saya janji, Mi. Kakak, lepas ni, bantu Mami pantau ulang kaji adik. Ya, Mi. Kerana kamu dua lah masa depan Mami. Sekarang, kamu pergi makan, Mami akan sedia makanan tengah hari. Mi? Terima kasih, Mi. Hello, Min. Saya minta tolong ni, Min. Kau ada apa-apa masalah ke? Macam ni, boleh kau ganti tugas hari ni? Sebab saya ada urusan penting sangat. Tak apalah, Jo. Kawan punya pasal, hari ni aku ganti tempat kau. Nanti kalau ada apa-apa masalah, kau hubungi saya secepat mungkin. Baik, Jo. Doreen ada di rumah? Ada. Saya kira mau jumpa dia sekejap. Okey. Doreen! Doreen! Ada orang mau jumpa. Okeylah, saya gerak dulu lah. Okey. Balik ya? Jadi. Doreen, saya risau tentang kamu. Dan saya juga rindu kamu. Sudahlah, Har. Kamu kan tahu apa yang terjadi dengan diri saya. Tidak perlulah kamu datang cari saya, Har. Saya tidak percaya semua ini, Doreen. Saya kenal kamu. Dan saya yakin
Apa yang berlaku selama ini adalah kerja orang lain yang cemburu dengan hubungan kita. Dia mau rampas kebahagiaan kita. Saya tidak akan biarkan ini berlaku, Dorin. Saya minta maaf, Har. Tapi buat masa sekarang ini, saya perlukan ketenangan. Satu perkara yang saya nak kamu ingat, Dorin. Saya mencintai kamu. Sungguh ayu wajahmu bagai bunga yang mekar dalam hatimu. Aku akan tunggu kau, Dorin. Claudine. Ah. Tahan ya, Adnan. Iyalah. Apa kau peduli? Biarlah si Dorin itu dimalukan oleh orang kampung. Ah. saya tahu. Oke. Udah, oke. Rupanya ini kerja kau, ah. Selama ini, bapak pikir kau buat baik dengan orang kampung ikhlas. Selama ini, bapak pikir kau ikhlas tolong majikan aku. Ternyata kaulah dalang semua ini, Budin. Pak. Ini bukan kerja Budin, Pak. Kau diam, Budin! Abang, Budin. Kau diam, Lina. Bapak tatang kau pakai minyak yang penuh. Bapak bangga-banggakan kau semua penduduk kampung. Tapi ini yang kau balas, Budin. Kau cantai ngarang di muka bapak. Pak, ini bukan kerja Budin, Pak. Ini kerja Adnan. Adnan? Baik. Kalau betul ini kerja Adnan, bapak akan hantar kau pergi luar negara. Biar kau dengan Adnan tidak boleh bersama. Dan sebelum kau pergi luar negara, kau minta maaf dengan seluruh keluarga Aki Oyo. Balik pergi rumah ini, pijak lantai rumah ini bila perangai kau sudah berubah. Budin, kenapa kau buat macam ini, Budin? Kau betul-betul memalukan keluarga kita, Budin. Budin bin Budik meminta maaf kepada penduduk kampung, terutama keluarga Aki Oyo, karena mengeluarkan gambar Dorin yang tidak senonoh. Rupa-rupanya selama ini kerja si Budin pula ini. Sampai hati juga dia ini tahu. Tapi kurang-kurangnya si Budin sudah mengaku kesalahan dia, kan? Patut saya tuduh buat begitu, kan? Hmm.
Doni. Udin, kau nasib baik saya tidak lapor sama polis. Satu kali lagi kau buat begitu sama adik saya, si Dorin. Hancur kau! Hah? Jo, kenapa sejak akhir-akhir ni aku tengok kau gembira semacamnya? Min, hidup kita ni kena ceria selalu. Alahai, siapa lah gadis malang yang jatuh hati pada seorang doktor yang selalu sibuk macam kau ni? Ternyata aku ni tidak rupa. Ramai waktu yang asli luar ni. Cuma saya aja yang jual mahal. Yalah, yalah. Jomlah balik. Bah, bagus-bagus. B, kamu ni kan makin hari makin cantik. Takut pula saya kamu jatuh di tangan orang lain. Jangan takut. Saya tetap setia dengan kamu. B, kita sudah lama berhubungan. Kita tidak mau nanti jadi buah mulut orang. Jadi apa kata kalau kita iratkan hubungan kita dengan perkawinan? Tidak masalah buat saya. Tapi saya akan tanya anak saya dulu sebelum saya buat apa-apa keputusan untuk berkawin. Dan F juga akan tanya anak dulu sama ada anak kamu bersetuju untuk kamu berkawin lagi ataupun tidak. Satu cadangan yang baik. Tapi saya pasti, saya yakin anak saya tetap setuju, tidak ada masalah. Ya Bapak, yang Bapak panggil kami bertiga di sini nih, kenapa? Macam ada yang penting di sini. Bapak panggil kami makan ini, sebab Bapak senang hati. Lagipun, ada perkara penting Bapak bagi tahu dengan kamu. Kamu sudah tahu kan? Mama kamu sudah tiada lagi. Dan Bapak pula sudah lama rasa kesunyian. Iyalah, makan minum Bapak, Bapak sakit, tidak yang jaga. Kebetulan pula Bapak telah jumpa seorang perempuan, dan perempuan itu selalu ambil berat tentang Bapak. Jadi inilah saya jemput kamu datang ini. Apa pendapat kamu kalau Bapak ada hati mau kawin lagi? Bapak mau kawin lagi? Ya, Bapak mau kawin. Pak, kalau bagi Dorin, Dorin oke saja Pak. Saya tidak setuju. Saya betul-betul tidak setuju. Bang, apa pula salahnya kalau Bapak kita ini mau kawin lagi? Sekurang-kurangnya ada orang tolong jaga dia. Doreen, kamu kan tahu Bapak ini sudah berumur. Kalau dia kawin lagi, apa pandangan masyarakat dengan kita? Bapak, kami bertiga nih sebagai anak Bapak, kami cuma mau yang terbaik untuk Bapak. Yang penting Bapak sehat, Bapak bahagia, cukuplah. Dan sebenarnya keputusan ini di tangan Bapak 100%. Tapi berita ini memang betul-betul mengejutkan kami nih Bapak.
Jadi saya harap Bapak ambil sedikit masa untuk pikir dalam-dalam lagi. Sebab hal kawin ini kan Bapak bukan perkara main-main Bapak. Kalau begini saya minta diri dulu. Kamu makanlah. Bang. Bang Diking. Bang. Ada apa yang istimewa hari ini, Mbak? Selalu kan kita makan di rumah saja. Saja Mama bawa jalan-jalan. Kan lama sudah kita tidak jalan sama-sama. Tapi Mak, macam ada sesuatu aja nih. Iyalah, Ar. Selama ini memang hidup bersendirian sulit sangat. Ar pun sibuk dengan kerja Ar dan tak kawin-kawin sampai sekarang. Ini mesti ada yang tersirat nih. Ar, kalau ada orang sudi menemani Mama, Ar mau gak? Bagi Harma, Ar tidak halangan untuk apa saja keputusannya yang Mak buat. Bagi Ar, asalkan Mak hidup bahagia, Ar senang hati.